Ini masuknya tadi Fare Prayoga. Aduh, enak sekali, guys. Terus di sini dia kasih cengkok seperti biasa ya, khasnya Fare Prayoga dia keluarkan di sini. Dasarnya beliau ini suaranya sudah tinggi, terus punya teknik vokal juga yang luar biasa sehingga beliau ini bisa menggapai nada-nada perempuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi dengan Ujang Halu di reaction video vlog artis dan reaction music. By the way, apa kabarnya Palok-Palok hari ini? Alhamdulillah, Ujang selalu mendoakan semoga Palok-Palok dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Oke, kita menuju ke Aneka Safari Official. Ada cover terbaru dari Farel Prayoga featuring Makni dengan lagu Cinta Kita yang dipopulerkan oleh Amy Gerd dan Inka Christy ya kalau nggak salah. Hey, by the way, Palo-Palo pada kenal Makni nggak? Kalau yang kenal dan tahu Makni ya syukur ya. Bagi yang belum tahu, jangan kasih tahu. Mohon maaf, sebelumnya Makni ini adalah seorang female. Tapi whatever ya mengenai itu, tapi Ujang apresiasikan bakat dan talentnya yang luar biasa ya, karena beliau ini juga sempat viral dengan mengcover lagu Nika Ardila. Kalian bisa lihat ini videonya, sempat menghebohkan juga karena beliau ini memiliki suara wanita ya, wanita banget, dan akhirnya diduetkan dengan Farel Prayoga. Sebelum ke videonya, Ujang harap Palop-Palop udah pada nonton videonya ya. Jadi ketika nanti Ujang reaction tidak akan terganggu apabila videonya nanti sama Ujang sedikit di stop-stop. Baiklah, daripada kelamaan kita langsung saja menuju ke videonya. Seperti apakah covernya ini? Mari kita mulai. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Masuknya tadi Fare Prayoga, aduh enak sekali, guys. Terus di sini dia kasih cengkok seperti biasa ya, khasnya Fare Prayoga dia keluarkan di sini. Terus ini juga lawan duetnya Makning ini juga memiliki warna vokal yang agak-agak ada serak-seraknya gitu ya. Memang karakter vokalnya ini slow rock banget lah, bisa dibilang seperti itu. Gila sih, ini keren banget ya, dia bisa memiliki tone atau nada cewek, guys. Luar biasa sekali di sini. Oke, kita lanjut. Dan para tak
ya tiba-tiba langsung tayang aja ya. Cutinya nggak ada kabar-kabar nih, tau-tau gue tadi sama Mami nggak bareng. Jadi yang Ujang lihat di sini Mak Ning ini tidak memakai cengkok ya guys. Dia ngepop sekali di sini, yang ngepop Melayu gitu. Padahal di sini ngedangdut ya, pakai cengkok gitu. Oke, karena mungkin basicnya beliau ini memang di pop gitu ya. Dan di ini tinggi banget loh nada suaranya dia ini ya. Karena mohon maaf ya, suara pria untuk bisa menggapai suara wanita itu sangat jauh sekali lompatan oktavnya ya, suara wanita lebih tinggi gitu kan oktavnya itu, lompatannya itu. Tapi karena dasarnya beliau ini suaranya sudah tinggi, terus punya teknik vokal juga yang luar biasa, sehingga beliau ini bisa menggapai nada-nada perempuan ya, luar biasa banget. Rasa berbeda, tangannya terasa baru ya, rasanya seperti lagunya tuh diupdate gitu ya, kayak gitu ya. Ujang suka banget cara Farel membawakan lagu ini di sini. Dia kasih nuansa yang berbeda ya. Dia kasih cengkok yang membuat lagunya ini terupdate menjadi versi baru yang sangat apa ya? Sangat fresh gitu ya guys.
Terus di sini juga maninya juga keren banget di sini ya. Meskipun di sini beliau ini tidak sepertinya enggak sama sekali ya, tidak terdengar ada cengkok di sini. Karena kan ini kan di pertengahan tadi ganti genre ya, langsung masuk ke keroncong, langsung masuk ke dangdut gitu kan. Tapi ya keren banget karena untuk bisa bernyanyi menggunakan suara perempuan itu ya, itu rasanya sangat susah sekali ya. Tapi ya luar biasa karena beliau ini memiliki apa ya, talent yang jarang-jarang dimiliki ya, atau langka gitu ya. Terus ini Farel juga di sini suaranya melengking sekali, bening, jernih ya, terus stabil sekali, tajam pokoknya. Wow. Gak nyangka ini covernya sekeren ini guys. Oke, mungkin sekian reactionnya. Buat palop-palop yang mungkin punya pendapat, atau palop-palop ada yang ingin palop-palop tambahkan, atau palop-palop punya kesimpulan mengenai cover ini yang Ujang reaction, silahkan palop-palop seperti biasa komentar sebanyak-banyaknya. Ujang ucapkan terima kasih sudah mampir. Semoga palop-palop terhibur, sehat selalu, dan rezekinya semoga selalu diberi kelancaran. Nah, Ujang halo izin pamit. Sampai jumpa di next video. We'll be right back.